Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai, para alim dan ulama, para sepuh bini sepuh, bobo-bobo guru engkang estu kawula takzim, para pejabat engkang sampun kersa rawuh, wabil khusus orang tua kita bersama, sesepuh kita, kiai kita dan bupati kita, Pak Kiai Suhadi, Sujadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, baik yang kebagian tikar maupun tidak kebagian tikar. Yang tidak kebagian tikar, insya Allah pulang saya doakan little body. Apa itu little body? Sili degatel kelebon wedi. Silakan sami duduk. Kasihan yang di belakang. Monggo sami lenggah. Mohon maaf, saya tidak bisa melepas kacamata saya karena mata saya sedang seksi-seksinya. Maksudnya kurang duru, jadi matanya merah. Masuk matamu. Bapak Ibu kaum muslimin, adik-adik, alhamdulillah iki temane apa toh? Pengajian dalam rangka harlah ke-11 ndasmu mimpiro ra ketok. Yayasan Ar-Rahman akan saya bagi pengajian malam hari ini. Satu sesi pertama tentang keutamaan ilmu, yang kedua tentang nasionalisme dan kebangsaan. Karena saya dipeseni sama Mbah Mun 2 hari sebelum Idul Fitri, beliau video call saya, kemudian beliau mengatakan dawuh miftah satu, pengajianmu di dunia malam lanjutkan, karena mereka yang ada di dunia itu juga butuh pengaji. Saya jawab sendiko Mbah. Nomor 2, konten pengajianku sudah mulai banyak berbicara soal nasionalisme dan kebangsaan. Maka akan saya bagi 2 seksi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang jam 10, insya Allah 15 menit lagi selesai. Ora-urone cerewet. Yang pertama, saya akan berbicara keutamaan ilmu. Salah satu imam yang sangat terkenal di dunia
namanya adalah Imam Syafi'i. Ada empat imam yang terkenal. Tolong perhatikan, jari saya bukan akik saya. Pamer mbahmu. Daripada dikira pamer, saya copot. Loh, gak kurang ajar. Malah muga-muga ketinggalan. Mohon maaf, saya pakai lagi. Ngaji amplop merah jelas kelangan nake. Saya pakai lagi. Apa? Kalau mau ake silakan datang ke pondok saya. Saya punya banyak batu. Batu kicing. Imam itu kan yang terkenal ada empat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kalau di Indonesia satu lagi, Imam Samudra. Saya mau berbicara Imam Syafi'i. Coba ketika kawan-kawan berbicara perbandingan mazhab, jadilah orang yang mempunyai dada yang luas. Artinya apa? Samudra lautan ketika kita memahami sesuatu itu dibutuhkan. Sehingga yang terjadi apa? Kita jarang memvonis orang bahwa orang lain yang beda dengan kita pasti dianggap salah. Itu bukan pemikiran yang benar. Karena empat imam ini, mohon maaf, walaupun kadang-kadang buah pikirannya berbeda, mereka bisa akur. Contoh, kita itu sering alergi ketika melihat orang tahiyat beda dengan kita. Padahal empat imam ini semuanya beda. Imam Syafi'i, bagaimana cara Syafi'i bertahiyat? Ashadu alla ilaha illallah. Berdiri sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru ditutup. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Ashadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat. Cuman sekali toh. Ashadu alla ilaha illallah. Boleh Hanafi. Kalau Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah, tangannya berdiri. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa alaibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu kalimat Allah, tuing, tuing, tuing. Ini Hambali. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir, tangannya goyang-goyang. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu tayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Tapi ingat, cukup telunjuknya, tidak ikut-ikutan kepalanya. Makanya ini kayak film India. Gus Miftah pakai yang mana? Saya Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i boleh, pakai Hanafi begini boleh, pakai Hambali begini-begini boleh, Maliki begini-begini boleh. Yang tidak boleh begini-begini. Masa tahiyat berdasarkan nomor partainya masing-masing ini. Saya mau cerita Syafi'i tentang keutamaan ilmu. Bapak ibu, terutama adik-adik, alhamdulillah saya sekarang senang pengajian di mana-mana, para kaum-kaum milenial ini memadati depan panggung. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Yang di depan panggung ini kaum milenial, yang di belakang kolonial. Terus tua-tua maksudnya. Kolonial. Imam Syafi'i ketika ngaji di kota Makkah punya guru namanya Abu Uyainah. Selesai ngaji di kota Makkah, Abu Uyainah mengatakan kepada Syafi'i, "Syafi'i, nggih kiai. Kamu sudah cukup belajar di sini, Nak. Wonten dawuh kiai, silakan lanjutkan ngajimu di kota Madinah dengan imam besar namanya Kiai Imam Malik." Atas perintah kiainya, Imam Syafi'i matur sama ibunya, "Mbok, kula badhe ngaji teng Madinah. Karo sapa le?" "Karo kalih Imam Malik." Ibune ngendikan, karena tahu Imam Syafi'i sudah bertahun-tahun mondok. "Lanjutkan mondokmu, Nak, selama-lamanya. Kalau seandainya gara-gara kamu mondok kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah, Nak, kita besok pasti akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi rahasianya orang mondok itu begini.
orang anak ketika mau masuk pondok pertama kali itu biasanya susah. Neng pondok nangis-nangis karepe pengen mulih. Tapi kalau anak sudah mulai kerasan di pondok, biasanya sing gateli iki mbokne biasa. Kangen karo anak, pengen tilek sak piturute. Akhirnya apa? Imam Syafi'i pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu masuk kota Madinah, Imam Syafi'i belum ada akses ke Imam Malik. Akhirnya sowan kepada gubernur Madinah. Pak Gubernur, ada apa Syafi'i? Saya pengen ngaji kepada Kiai Imam Malik, tolong saya diajak ke sana. Pertemukan saya dengan Kiai Imam Malik. Apa jawaban Gubernur Madinah? Syafi'i, kalau seandainya kamu perintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada ketemu dengan Kiai Imam Malik. Pelajarannya apa? Bahwa ulama itu sosok yang sangat dimuliakan. Bahkan seorang gubernur sekalipun mau ketemu Imam Malik mikir. Kenapa? Karena begitu mulianya seorang ulama waktu itu. Beda dengan ulama zaman sekarang. Mau diapusi tok. Lah arepe nyalek sing digoleki kiai. Begitu jadi ditinggal. Seolah-olah kiai itu hanya seperti daun salam, seperti laos. Apa kuwi? Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Makanya kalau mau nyalek, di mana ada pengajian, di situ penuh wajah-wajah para caleg. Begitu jadi minggat. Kan ganco. Sungguh terlalu. Enggak menghargai kiai. Untung bupati ini Pringsewu ya kiai. Jadi bupati sowan kepada kiai. Jadi dirinya sowan kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan tidak terjadi di Lampung. Amin. Akhirnya apa? Karena dipaksa oleh Syafi'i, sowanlah gubernur Madinah ke rumahnya Imam Malik. Enggak ketemu dengan Imam Malik nih. Ketemu dengan khotimnya, pembantunya. Mas, tolong sampaikan kepada Kiai Imam Malik, ada orang Mekah pengen ngaji sama Imam Malik. Namanya siapa? Syafi'i. Oke, saya sampaikan. Gubernur pulang. Pembantunya matur sama Kiai Imam Malik. Pak Kiai, ada tamu. Sopo? Syafi'i saking Mekah. Beliau pengen belajar ngaji sama Kiai Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, sebelum dia ketemu dengan aku, tolong baca dulu kitabku sampai selesai. Pelayan matur sama Syafi'i, Syafi'i, Anda bisa belajar dengan Pak Kiai Imam Malik, syaratnya satu. Apa? Anda harus membaca kitabnya Kiai Imam Malik. Apa jawaban Syafi'i muda saat itu? Sampaikan kepada Kiai Imam Malik, saya sudah hafal dengan kitabnya Kiai Imam Malik. Kitab hadis Imam Malik yang paling terkenal namanya apa? Al-Muwatta. Aturno, aku wis apal. Ono racah pring sewu sing model ngoten niku. Kalau yang datang ke pondok saya beda. Siapa yang mau mondok? Mantan pemabuk Gus. Apa dulu gelarnya? Pangunci. Apa kuwi paguyuban ngunjuk ciu? Santri saya itu macam-macam, Pak. Pemabuk saya openi, PSK saya openi, wow, anak dunia malam saya openi. Saya kemarin mendata terakhir, jumlah PSK yang saya openi di Jogja itu ada 700. Yang paling muda umurnya di bawah 20 tahun, yang paling tua 57 tahun. Anak dunia malam, mbak-mbak pemandu karaoke, kalau di Jakarta namanya LC, kalau di Pantura namanya Purl. Apa itu Purl? Perempuan rela diusel-usel. Itu jumlahnya ada 1200 di Jogja,
ribuan di Jakarta. Mereka bekerja di mana? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Ada lagi yang saya pengen ada. Ini yang paling menarik, banci. Saya punya kelompok pengajian khusus banci 400 orang. Ramadan kemarin telepon saya, Kiai, saya mau tobat. Alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah satu bulan ini saya akan berjilbab. Matane lanang jilbab. Saya aja umroh. Ayo, umroh khusus banci. Oke. Saya aja umroh. Sampai kota Madinah bilang, saya takut di kamar sendiri, Kiai. Terus gimana? Tolong dong satu kamar dengan saya. Saya jawab, "Moh." Tangi turu so teles, jempolku teles kabeh. Ya. Diajak manasik enggak mau. Begitu tawaf bingung. Caranya gimana, Gus? Gampang. Itu ada Ka'bah, ada lampu hijau. Di situ ada Hajar Aswad. Nanti kamu mengucapkan salam kepada Ka'bah, bismillahi Allahu Akbar. Muah. Banci ketemu Ka'bah histeris. Begitu ketemu Ka'bah, bismillah ya Allahu Akbar. Muah, muah, muah. Menarik sekali pengajian dengan para banci. Segeralah sholat di belakang imam. Oke, sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka tanya, apa bedanya, Gus? Beda. Di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Malah tanya, kalau laki-laki mati namanya apa, Gus? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Kalau banci mati? Aluminium. Malah kayak kaleng. Saya itu gimana ya, Pak ya? Menurut Imam Al-Ghazali, syarat menjadi kiai itu apa sih? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Saya itu kalau ketemu di orang yang dianggap jelek, pendosa, ahli maksiat, saya itu enggak bisa benci. Maka kenapa kemudian banyak quote-quote dari saya yang mengatakan jangan pernah membenci pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Jangan benci orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Jangan jadi hakim, tapi jadilah penasehat. Kita itu kan kadang-kadang sering, kalau melihat orang salah, orang jelek, kita sering menjadi apa? Menjadi jaksa. Menjadi jaksa atas kesalahan orang lain, dan menjadi hakim bagi kesalahan kita sendiri. Jadilah salah wong iki ketok bianget, kesalahane dhewe sama sekali ora ketok. Saya sebaliknya, kalau melihat orang-orang seperti itu, saya jatuhnya itu iba. Kayak santri daftar ke pondok, ada preman datang ke pondok, satu tubuh ini ditindik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ditindik. Mata ditindik, hidung ditindik, kaya kebu tak kandani. Telinga ditindik. Ono sing mur baut mangkoan pelek sakmu. Saya tanya, itu semua kamu tindik? Iya. Termasuk mohon maaf, Kiai. Apa? Kelamin saya juga saya tindik. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah. Kayak gitu orang mengatakan jangan diterima, Gus. Itu ahli maksiat. Saya enggak. Saya welcome. Rene bro, ngaji karo aku. Karena apa? Kita tidak pernah mengetahui masa depan seseorang itu seperti apa. Betul? Saya sering dihina sama orang, ngaji kok di tempat maksiat. Kamu salah. Lebih baik ngaji di tempat maksiat daripada maksiat di tempat ngaji. Iya kan? Apakah tempat ngaji itu gak ada maksiatnya? Banyak. Saya kemarin pengajian di Lampung daerah mana? Kecopetan. Tempat pengajian, bro. Alhamdulillah ini malam ini gak ada copet, insya Allah. Karena copetnya sudah mengamankan pengajian.
Jadi Pak Kiai Sujadi, saya minta doanya saja deh. Orang-orang kayak saya itu diberikan kekuatan untuk bisa ngopeni orang-orang seperti itu. Amin. Kemarin sebelum berangkat ke Aljazair, saya melakukan pembukaan perdana pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Masya Allah. Sengaji lho, waduh ya Allah. Macan tutul. Manis cantik jalannya mentol-mentol. Ibarat mobil ki susu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Beda ning kene lanang kabeh. Ya Allah. Lanjut cerita sapi. Kalau saya ceritakan dunia malam saya, orang mengatakan gak ada baiknya sama sekali. Kayak saya apa diwawancarai di televisi live, ada kiai atas banget kiai. Apa yang kamu lakukan itu memalukan, menjual agama, menista agama. Aku batin wong kok cangkeme atose koyo ngene to ya. Akhirnya hostnya tanya sama saya, apa respon Gus Miftah? Mohon maaf kalau apa yang saya lakukan ngaji di dunia malam itu dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Orang-orang itu gak tahu, kalau seandainya mereka itu tahu betapa berat perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhannya. Abot nih. Maka saya mengatakan kepada mereka, lebih baik orang yang banyak dosanya tetapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Saya kalau kuat-kuat untuk para pendosa itu banyak banget. Soalnya aku ngetiki rupa-rupa primus lah ini. Beria muka setan. Kan dia. Sekarang insya Allah lebih parah. Akhirnya apa, singkat cerita, Syafi'i diterima jadi santrinya Imam Malik. Ya tak tompo. Singkat cerita, Syafi'i mulai ngaji sama Imam Malik. Setiap kali Syafi'i ngaji kepada Kiai Imam Malik, apa luar biasanya? Kalau Syafi'i buka kitab bagian kiri, yang kanan itu ditutup. Kiri dibuka, kanan ditutup. Imam Malik bertanya, Syafi'i, "Kowe lagi ngaji kaya wong dolanan. Lah pripun Kiai? Sing kiwa mau waca kok sing tengen mau tutup maksudmu apa?" Apa jawaban Syafi'i? "Mohon maaf Kiai, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya saya langsung hafal." Ayo, ono cah pring sewu kaya ngono. Akeh cangkemmu. Ngapal ke Yasin ya rapal-apal lho. Saya jadi ingat ngajari Mas Jadi Corbuzier baca Quran. Saya cari turutan gak dapat, akhirnya cari ikhrok, dapat ikhrok. Begitu ngaji, aku jadi yura tiga. Dia itu kan gelarnya S3 loh, PhD, filosofi doktor. Sementara saya cuma S1 saja, ijazah tidak saya ambil. Kan saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana gak gimana gitu. Dan Mas Jadi itu merupakan the best magician terbaik dunia dua kali di Amerika. Ini orang super cerdas. Saking cerdasnya Daddy itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepala. Makanya Daddy itu apa-apa bisa kecuali satu, iklan sampo. Itu gak bisa. Yang kurang ajar Pak Kiai. Jumatan sama saya di Bintaro perdana kali. Pertama kali Jumatan. Wartawannya cangkem jen bosok. Gini-gini ditanya Pak sama wartawan, "Mas Jadi, kok gak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Emang hukumnya wajib?" Kata Dedi, "Enggak sih, tapi Mas Jadi harus paham, fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak masuk ke jidat." Itu kan penghinaan gitu. Yang dicegati apa nih?
Ini ra normal wartawan ini. Tanya lagi, Mas Dede sudah sunat apa belum? Yang tanya wartawan cowok itu. Logika nih, wong lanang takon sunat apa durung? Lah sing takon rondo kan lumrah gitu. Hasilnya YouTube syuting sama saya tanya, bro, tuh dijawab pertanyaan, sudah sunat apa belum? Masa lu gak percaya? Kalau gak percaya, lihat sendiri katanya. Mah! Wong dure 2 meter kon delok. Saya bilang, kalau saya percaya kamu sudah sunat, itu lu orang Pringsewu belum percaya. Terus bagaimana supaya saya bisa percaya? Mereka supaya bisa percaya? Gampang, saya foto, nanti saya posting. Jijik. Akhirnya apa? Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Kok bisa dia secerdas itu? Imam Malik utusan kepada ibunya Imam Syafi'i yang ada di kota Mekah. Takono karo mbokne Syafi'i. Bocah kae iso pinter ki rahasiane apa? Ini ibu-ibu muda, bapak-bapak, calon-calon suami, kira rupa-rupa jomblo ta iki. Ketok itu rupa-rupa jomblo iki. Santai wae. Santai. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu santai saja. Kamu katakan sama mereka, sorry, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Jomblo. Kalau kamu dibilang jomblo,